pemanggilan saudara J, saya sudah sampaikan kemarin berdasarkan laporan dari seseorang tentang adanya pengancaman di pasal 335 dan juga pasal 45 di Undang-Undang ITE. Saksi pelapor sudah kita lakukan pemeriksaan bersama dengan bukti-buktinya, kemudian juga ada beberapa saksi-saksi yang lain, karena ini masih tahap penyelidikan, sehingga kita undang untuk klarifikasi dulu. Hari ini kita jadwalkan saudara J untuk hadir, kita ambil keterangannya di Polda Metro Jaya. Kita jadwalkan jam 10 pagi, mudah-mudahan saudara J bisa hadir memenuhi undangan daripada penyidik untuk bisa membuat terang perkara ini. Silakan, kita tunggu di Polda Metro Jaya untuk kita ambil keterangannya. Demikian. Ada lagi yang lain? Berarti belum ada pemberitahuan dari pihak pengacara atau mungkin dari jaring akan hadir atau tidaknya ya, Pak? Kita kan mengundang dulu. Kita undang untuk klarifikasi. Mudah-mudahan hadir, makanya saya sudah bilang. Mudah-mudahan mau hadir ke Polda Metro Jaya. Oke? Okay? Yang lain? Terkait perpanjangan, Pak, apa ada kebijakan tersendiri dari Polda Metro, Pak?